sebagaimana sebelum daripada PKP tu, kita bacakan biasanya pada waktu tazkirah Jumaat ini akan kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardah. Dan kita berbicara tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan panduannya kepada kita untuk adab-adab yang patut kita jalani sebagai individu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berada di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya pada hari yang mulia Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari-hari Jumaat yang diberkati. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah untuk mengerjakan syiar Allah Subhanahu wa taala, bahagian daripada hari raya mingguan umat Islam, perkumpulan untuk kita melaksanakan solat Jumaat, dengan kita didahului dengan kita mendengarkan khutbah sebentar lagi insya-Allah. Mudah-mudahan dapat jadi panduan, dapat jadi peringatan untuk kita bawa pulang, untuk jadi panduan kepada hidup kita dan juga hidup ahli keluarga kita semuanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuknya waktu solat fardu Jumaat, marilah sama-sama kita dengarkan bahagian daripada tazkirah peringatan daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagaimana sebelum daripada PKP itu, kita bacakan biasanya pada waktu tazkirah Jumaat ini akan kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa ardah. Dan kita berbicara tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan panduannya kepada kita untuk adab-adab yang patut kita jalani sebagai individu Muslim, yang mana dengan adab itu kita akan melayari kepada kehidupan dengan baik, kehidupan sama ada adab-adab itu dengan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan bahagian daripada kehidupan mereka di sekeliling kita. Dan hakikatnya apa yang kita laksanakan daripada adab kepada mereka adalah bahagian daripada interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hakikat perhubungan ataupun hakikat orang yang beragama, tidaklah mereka itu hanya sekadar menjaga hubungan dia dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-34, babu laisal wasilu bil mukafi. Bab pada menyatakan bukanlah maksud orang yang menyambung hubungan itu adalah orang yang membalas dengan yang semisal dengannya. Wabihi ilahi qala hadathana Muhammad ibn Kathir qala akhbarana Sufyan anil A'mash wal Hasan ibn Amrin wa Fitrin an Mujahid an Abdullah ibn Amrin qala Sufyan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu al-Hasan wa fitrun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-wasilu bil mukafi'i walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan daripada A'mash, Hasan bin Amri dan Fitr daripada Mujahid daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, telah berkata Sufyan, al-A'mash tidak mengangkatkan, yakni menyandarkan hadis ini kepada Nabi SAW, tetapi Al-Hasan dan juga Fitr mengangkatkan hadis ini, menyandarkan hadis ini kepada Nabi SAW. Baginda SAW bersabda, bukanlah orang yang menghubungkan itu sama dengan orang yang membalas seumpamanya, akan tetapi orang yang menghubungkan itu adalah yang apabila dia diputuskan hubungan keluarga, kemudian dia menyambungnya. Baik, dalam hadis ini sebenarnya ada tiga peringkat hubungan silaturahim sesama kita. Hubungan itu ada tiga. Yang pertama disebut al-wasil. Jadi Nabi kata al-wasil itu laisa bimukafi'. Wasil bukan mukafi'. Istilah yang kedua adalah mukafi'. Mukafi' ini adalah orang yang cukup. Dia balas yang sama. Itu mukafi'. Dan yang ketiga adalah qati'. Qati' adalah pemutus. Orang yang putuskan hubungan. Jadi kita hendaklah jadi yang pertama tadi.
Al-wasil. Dan Nabi kata tak cukup jadi mukafik. Mukafik ni kalau perhubungan kita, sesama kita, sesama saudara silaturahim, sesama kaum muslimin, kalau dia cukup dengan mukafik, maknanya dia tunggu orang buat baik baru dia balas dengan baik. Itu mukafik. Dia tengok keadaan. Kan kalau orang buat teruk, dia balas teruk lah. Kalau orang buat baik, baru dia bagi dengan kebaikan. Nabi kata, kalau nak jadi wasil, orang yang sambung silaturahim, tidak cukup dia sekadar jadi mukafik. Maknanya orang tunggu orang buat baik, baru dia nak balas dengan kebaikan. Tetapi wasil itu adalah siapa dia? Orang yang menghubungkan apabila diputuskan oleh hubungan kekeluargaan, maka dia menyambungnya. Jadi dia berhadapan dengan qati', tapi dia tidak mukafik, bahkan dia tetap wasil. Orang yang berhadapan dengan dia bertujuan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan pelbagai keadaan yang dia lakukan. Tujuan dia untuk putuskan hubungan lah. Sama ada dengan pergaduhan, permusuhan, buat sesuatu yang buruk kepada kita. Tetapi kita nak jadi orang yang wasil, orang yang macam ni yang kita sambungkan hubungan. Kekeluargaan. Kan orang balas dengan kutukan, orang balas dengan makian, kita balas dengan senyuman. Itulah wasil. Itu sukar untuk dilakukan. Kan kebanyakan kita dia tengok keadaan. Kamu kalau buat buruk dengan aku, aku balas buruk dengan kamu. Jadi Nabi kata itu belum cukup untuk menyatakan seseorang itu sudah menghubungkan silaturahim. Memang mudah untuk disebut, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Tambah lagi kalau yang banyak memberi jasa itu adalah kita. Yang sponsor anak saudara tu adalah kita. Tiba-tiba satu ungkapan terima kasih pun tak keluar daripada mulut dia. Marah kita. Kamu duit aku dah berapa puluh ribu kamu makan daripada kamu sekolah sampai kamu ke universiti. Akulah menanggungnya. Tak ada sepatah terima kasih daripada kamu yang aku dengar. Itu qati', maknanya orang yang cuba nampaknya seperti nak memutuskan, tapi tetap juga dia bagi. Bukan terima kasih tu yang dia harapkan, tetapi adalah kata-kata Rasul SAW untuk menyambung silaturahim bagi orang yang memulau atau memutuskan. Itulah yang lebih baik. Kan? Mungkinlah kita doalah satu hari nanti Allah Ta'ala buka hati dia untuk memahami bagaimana orang lain cuba untuk menyambung hubungan kekeluargaan. Kan? Orang nak pulaukan kita, lagi kita telefon dia, lagi kita tanya khabar pada dia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan dakwah pada orang yang menyakiti baginda SAW. Dia baling najis setiap hari di rumah Nabi SAW. Nabi tak balas. Nabi tak balas. Sampai satu ketika orang yang baling najis tu sakit, Nabi pula datang lawat ziarah dia. Menangis dia. Bagaimana kamu tahu aku yang lakukan pada perkara tersebut? Dia kata sebab biasalah, nampak je. Biasa kalau orang daripada dalam rumah kita boleh nampak je apa orang luar rumah kita buat pada dalam untuk rumah kita kan. Dia baling najis di hadapan pintu baginda Rasul SAW. Ini orang Yahudi punya kerja lah. Kemudian akhirnya Nabi SAW datang ziarah. Nabi kata, aku tahu sebab hari ni tak ada najis depan rumah aku. Jadi aku tahu ada sesuatu yang berlaku pada dirimu. Jadi aku datang ziarah. Rupa-rupanya sungguhlah sangkaan aku tu tepatlah, kamu sakit. Sebab kalau kamu sihat, biasa kamu akan baling najis rumah aku. Kan nangis dia melihat keadaan tersebut. Sungguhlah akhlak engkau yang paling hebat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Rasulullah. Masuk Islam dia. Terima dia ketuhanan Allah Ta'ala dan juga kerasulan baginda Rasul SAW. Itu akhlak. Maka dengan ahli keluarga kita lebih-lebih lagi sepatutnya kita buat macam tu. Kan kita nak sama-sama masuk syurga kan. Jadi jangan kita sempitkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Hatta orang yang bukan Islam pun kalau Allah Taala nak bagi rahmat pada dia, dia bagi hidayah, di hujung-hujung nyawanya masuk Islam tak ada dosa dia, masuk syurga terus. Kan begitu kalau Allah Taala nak kurniakan rahmat kepada seseorang, diberikan hidayah. Ini apatah lagi yang memang orang Islam, yang memang ahli keluarga kita, ada darah daging kita. Jangan kita doakan dengan keburukan. Jangan kita cakap muka kamu ni macam muka tak ada harapan masuk syurga, kan? Kita sebut begitu. Ada sebuah hadis yang menyebutkan keadaan yang sedemikian, bahawa disebutkan Allah Ta'ala membalas kepada orang yang menyebutkan begitu. Akan dicari-cari kesalahan sahabat dia tadi. Kemudian dia atas dasar nasihat lah, bagus nasihat ni. Kan bagus nasihat, janganlah kamu berhentilah daripada kejahatan yang kamu buat, maksiat yang kamu buat pada Allah. Jadi kawan ni sebut,
tak apa, biarkan aku. Aku itu urusan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkinlah kawan tu dalam keadaan yang bersalah, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan dosa. Tapi dicari-cari. Bila tengok ini jenis tak reti bahasa, jenis tak mau berubah ni. Dicari-cari lagi kesalahannya sampai dapat dijumpa, dikorek, dijumpa, ditegur lagi. Kamu ni bila nak berhenti? Sudah-sudahlah berhentilah kamu daripada kemaksiatan kepada Allah. Kamu berderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan tu kata, biarkan aku. Itu urusan antara aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sebenarnya sahabat ni nak bertaubat. Dia sering jatuh dalam, walaupun sering jatuh dalam dosa, tapi hatinya sentiasa mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun malu kalau dosanya tu dia ketahui dia orang, tapi orang korek-korek, orang cari-cari sampai dijumpai dosa tu, ya, kemudian ditegur macam tu. Malu dia sebenarnya. Dia malu dengan makhluk dan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi tak apalah, biarkan aku, itu urusan aku dengan Allah Taala. Aku pun tak mampu nak cakap apa-apa. Kalau Allah Taala tak ampunkan aku, memang aku orang paling celaka. Dalam hatinya lah dia tak bercakap dengan sahabat dia tadi, sebab sahabat dia tadi nasihat suatu yang baik. Kamu sudahlah, berhentilah kamu daripada maksiat kepada Allah, buat dosa kepada Allah. Ya, lalu akhirnya kali ketiga dicari lagi sampai dialah aib ni, salah ni, salah orang kalau dicari jumpa. Itu je. Kan, aib, setiap kita ada aib. Setiap kita ada kesalahan dan dosa kita. Kalau dicari pasti akan jumpa. Sebab tu dilarang, Allah Ta'ala larang untuk kita buka aib orang lain, yang mana terlebih-lebih lagi kalau aib itu adalah aib yang orang tu sendiri tak mahu orang lain tahu akan keaiban itu. Kita mengharapkan rahmat Allah untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa daripada perkara-perkara yang kita sendiri pun tak nak orang lain tahu daripada dosa-dosa kita. Maka kali ketiga berlaku kepada orang tersebut, disebut lagi pada perkara yang sama. Dia kata, engkau ni sudah-sudahlah, berhentilah daripada perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Kalau macam ini gaya kamu ni, kamu tak, Allah Ta'ala takkan ampunkan kamu selama-lamanya dan takkan masuk syurga. Itu disebutkan oleh sahabat ni tadi. Kata, kalau jenis macam ni ni, dosa tak nak berhenti-berhenti buat, Allah Ta'ala takkan sekali-kali ampunkan kamu sampai bila-bila. Dia sebut macam tu pada saudara dia. Maka di hari akhirat disebutkan dalam hadis tersebut, didatangkan kedua-dua orang ni. Lalu ditanya kepada sahabatnya tadi yang apa namanya, yang berdosa tadi. Yang berdosa tadi, kamu, dosamu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah kamu ke dalam syurga Allah, kamu mendapatkan bahagian daripada rahmat Allah. Yang kamu, pergilah kamu ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tegur orang tadi tu ke neraka. Jadi dia terpinga-pinga, dia pelik. Di mana kemaksiatan aku, kan? Maknanya di mana dosa aku? Dijawabkan kembali kepada orang tersebut, dosa kamu adalah apabila kamu, ya, menyempitkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu bukan Tuhan. Sedap-sedap je kamu nak sempitkan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau nak bagi keampunan, Allah Ta'ala bagi ampun. Tapi kenapa mulut kamu lancang menyatakan seolah-olah kamu tu Tuhan? Allah Ta'ala takkan ampun kamu, Allah Ta'ala takkan masukkan kamu dalam syurga. Kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Maka itulah dosa kamu, kerana menyempitkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan belas ihsan yang seperti itu, ya, apakah lancang mulut kita untuk menyatakan kepada saudara mara kita sendiri, kepada orang-orang yang sama-sama mengucap la ilaha illallah dengan kita, ya, dengan kata-kata yang sedemikian. Walaupun mungkin kita berhadapan dengan orang yang melemparkan kata-kata seperti itu kepada kita. Maka laisal muwasil bil mukafi, kata Nabi SAW. Orang nak sambung hubungan silaturahim ni bukan sekadar dia tengok apa keadaan orang yang bagi pada dia. Kalau orang buat buruk, dia balas buruk. Kalau orang buat baik, dia balas baik. Tidak, itu belum cukup lagi untuk menyambung silaturahim. Orang nak sambung silaturahim, orang buat baik, dia balas lebih baik. Orang buat buruk, dia balas dengan kebaikan. Tapi itulah yang patut kita didik, yang Nabi SAW berikan didikan itu kepada kita. Babu fadli man yasilu dharrahim adzalim. Bab pada menyatakan keutamaan orang yang menyambung hubungan keluarga yang zalim. Di sini Imam Bukhari radhiyallahu anhu datangkan lagi. Tadi disebut umum je, tak cukup. Kalau nak jadi orang sambung silaturahim, kamu tengok-tengok, ini orang yang buat buruk, kamu balas buruk, tak cukup. Jadi didatangkan pula kelebihan, keutamaan orang yang sambungkan hubungan kekeluargaan orang yang zalim, keluarga dia yang zalim pada dia.
Wabihi ilahi qala hadathana Malik ibn Ismail qala hadathana Isa bin Abdul Rahman an Talhah an Abdul Rahman ibn Au Sajah anil Barra qala ja'a Arabiyu faqala ya Nabi Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah qala la in kunta absarta al-khutbah laqad a'radta al-mas'alah a'tiqin nasamah wa fukar raqabah qala awalaysa tawahidan qala la itqun nasamah an ta'tiqan nasamah wa fukar raqabah an tu'ina al-raqabah wal manihatur ragub wal fai'u ala dhirrahim fa illam tutiq dhalika fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa illam tutiq dhalika fakuffa lisanaka illa min khairin. Daripada Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, wahai Nabi Allah, tolong ajarkan kepadaku akan satu amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Ini soalan bagus ni. Jadi Nabi SAW bersabda, walaupun perkataan engkau ringkas, namun kau telah memperluaskan pertanyaan. Nah, maksud dia apa tu? Kau tanya ni pendek kan? Ya Rasulullah, ajar aku amalan supaya aku dapat masuk syurga. Soalannya simple saja, tapi maknanya jawapan dia perlukan satu jawapan yang mendalam. Jadi ini pun orang yang tepatlah pertanyaannya tu kepada Rasulullah, sebab bukan senang juga nak jumpa dengan Nabi SAW. Nabi nak spend masa yang panjang untuk seseorang, tambah lagi dia badui, dia duduk di padang-padang pasir, dia berpindah randah, tempatnya jauh daripada Madinah. Ni Arab kampung ni datang daripada Ulu, datang daripada Ulu ke bandar, Madinah tu bandar. Ya, jadi jumpa Rasulullah mungkin masanya pun taklah banyak untuk bersama dengan Rasulullah. Jadi takkan datang nak tanya benda yang remeh-remeh. Jadi kita macam itu dalam pengurusan masa, pandai memberi keutamaan untuk menyelesaikan sesuatu yang masa kita ada singkat. Itu salah satu skill lah. Kan, kalau tak pandai pakai skill tu, dia tak tahu fiqh aulawiyat. Dia tak tahu yang mana keutamaan yang patut dilaksanakan. Maka akan lebih sukar lah. Macam kalau kita pergi umrah, mudah-mudahanlah Allah Ta'ala angkat COVID ni sehingga dibuka sempadan, diizin lagi kita untuk menziarahi kepada Baitullahil Haram. Mudah-mudahan, amin. Orang pergi umrah, pergi tawaf di Baitullah, dapat depan multazam. Kalau dulu sesak-sesak lah, sekarang kita tengok di TV, tawaf comel je, tawaf pusing macam orbit. Kan, masing-masing atas line masing-masing je, tak ada berebut. Rebut-rebut, kosong mataf tu, tempat tawaf tu. Kalau dulu berebut nak dapat di depan multazam tu, multazam tu antara tempat yang mustajab doa. Kan, bukannya lama ada masa dekat situ. Jadi apakah perkara yang patut kita doakan ketika mana kita berada pada tempat yang kita tahu doa situ makbul, kita nak dapatkan. Kalau buka list buku 555, baru nak baca ni, hajat orang kampung penuh dulu dekat situ. Duk bacakan hajat orang lain dulu, baru sampai baca hajat ketiga, rupa-rupanya dah sampai ke apa namanya, tempat sa'i lah. Kan, dihangkut dia orang. Sebab ada masa kat situ, mungkin seminit, mungkin kurang daripada seminit. Jadi takkan nak minta benda remeh-remeh dalam tempoh masa yang singkat tu, apa keutamaan dia. Sebab itulah kan, daripada apa rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad, kalau kita tawaf tu, itu disebutkan dalam riwayat ada 70 ribu malaikat yang mengaminkan doa kita kan. Sebab tu bacaan yang baik dibaca di situ apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudah, itu umum. Maknanya semua hajat-hajat kita masuk dalam itu. Kan, ya Allah, bagi aku di dunia ni kebaikan, bagi aku di akhirat pun kebaikan, hindarkan aku daripada neraka. Selesai. Kan? Jadi waktu tu kena waktu yang kita pandai pandai guna, yang mana aula, yang mana lebih utama. Nah, ini kalau dapat multazam tu, dapat cantik depan pintu Kaabah tu, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah repair pedal basikal aku. Takkan nak minta repair pedal basikal benda remeh di waktu yang macam tu. Maknanya dia tak tahu keutamaan. Maka rugi orang yang tak tahu keutamaan, maka dia rugi. Maka orang ni, badui ni pandai, dia dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya benda yang sebenarnya sangat penting, supaya apa, dia balik ke kampung pada selesai, dia buat pesan Rasulullah, dia beramal, dia nak masuk syurga. Kan, jadi soalan dia tu yang ditanya adalah urusan akhirat. Walaupun mungkin lah, bukan senang dapat jumpa Nabi sebenarnya, banyak benda nak tanya ni, pasal itu, pasal ini, banyak benda nak tanya. Tapi akhirnya yang dia tanya tu mudah,
Tapi Nabi kata, engkau tanya ni senang, tapi jawapan ni panjang ni. Ha, macam tu lah. Kan kalau aku nak cerita amalan yang boleh menyebabkan seseorang masuk syurga ni banyak. Ha, macam tu kan. Jadi Nabi SAW berikan dia beberapa amalan. Yang pertama, engkau merdekakanlah hamba lelaki atau perempuan, dan merdekakanlah hamba riqab, yakni hamba yang diberi peluang oleh tuannya untuk menebus diri. Badui itu berkata, bukankah kedua-duanya sama? Bebaskan hamba juga kan, dua-dua. Nabi SAW menjawab, tak sama. Merdekakan hamba adalah bahawa engkau memerdekakan hamba. Maksudnya, kalau merdekakan hamba, beli dan bebaskan. Beli, tak kira lah berapa harga dia. Jumpa tuan dia, saya nak beli hamba ni daripada awak. Dibayar jumlah yang nak dijual dek tuan tu. Maknanya orang tu bertukar daripada hamba orang tu jadi hamba orang yang membeli tu. Jadi bila dia beli, maknanya hamba tu jadi hamba dia. Dia tak manfaatkan hamba tu, dia bebaskan, dia merdekakan. Antahur liwajihillah, engkau ku merdekakan kerana Allah. Habis, maknanya kalau duit dia bayar tu 300 ribu kepada tuan tu tadi, 300 ribu tu habis macam tu saja. Maknanya dia tak dapat pun hamba tadi tu untuk khidmat pada dia. Itu besar sangat pahala tu. Itu amalan yang banyak dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar antaranya membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah, kan? Cari orang-orang yang bermasalah, orang yang dibelenggu akidah dia, dimerdekakan, kan? Kan salah satu daripada asnaf zakat kan, riqab tu. Tapi sekarang ni sebab tak ada perhambaan, jadi diluaskan makna riqab tu pada orang-orang yang terbelenggu akidah, terbelenggu syariatnya, terbelenggu akhlak dia. Kan orang-orang penagih dadah, orang yang nak berubah, orang-orang yang pelacur-pelacur yang nak bertaubat, dia bagi kepada NGO lah pada tempat yang akan training mereka untuk ubah belenggu kehidupan mereka. Itu duit zakat boleh disalurkan kepada situ atas asnaf riqab. Sebab sekarang kita tak ada hamba, tak, perhambaan sudah tidak ada lagi. Ya, yang kedua, bebaskan riqab. Riqab ni engkau membantu atas memerdekakannya. Maksudnya hamba ni dia ada sign contract lah. Dia ada sign contract dengan tuan dia. Tuan dia kata engkau boleh merdeka. Ya, engkau boleh merdeka, tapi dengan syarat engkau kerja sekian-sekian, kau dapatkan hasil untung sekian-sekian dalam satu tempoh. Engkau bayar pada aku, katalah 10,000 dinar. 10,000 dinar tu lepas engkau bayar pada aku, kira engkau merdeka. Dia tebus diri, dia panggil. Jadi mungkinlah dalam tempoh dia bekerja tu tak cukup kan. Dia masih dia ada 3,000 dinar saja, ada tak ada 7,000 lagi untuk dia tebus diri, dia merdeka. Jadi kita top up lah. Top up duit tu, kemudian dia jadi merdeka kerana kita tolong bantu top up duit tu. Itu bebaskan hamba riqab. Beza sikit lah. Beza sikit. Tapi kedua-duanya pun membebaskan dia lah. Dan pemberian berupa unta yang banyak manfaatnya, bersedekah. Cari benda-benda yang bagi manfaat pada orang, bersedekah. Serta unta ni, kalau unta kenderaan lah. Kan kenderaan, orang yang tak mampu bayar sewa, dibayarkan sewanya. Kan itu fungsi-fungsi, antara fungsi-fungsi zakat lah. Kan orang yang tak mampu bekerja kerana modal bekerja tak ada, diberikan modal dia supaya dia dapat jalani kehidupan dia, macam tu kan. Jadi unta banyak manfaat. Unta ni susu dia boleh diminum, dia boleh dinaiki sebagai kenderaan. Jadi banyak manfaat pada orang ramai. Serta memulihkan kembali hubungan kekeluargaan. Ini semua amalan-amalan yang masukkan kita ke dalam syurga. Jadi pendamai. Adik-beradik bergaduh, kita tolong damaikan. Anak sedara, pak sedara bergaduh, kita tolong damaikan. Sudah-sudahlah, sampai bila kita anak beranak kan? Bila, sampai bila nak bergaduh. Jadi begitu. Maka jika engkau tidak mampu untuk berbuat demikian, yang tadi atas tu mungkinlah banyak kan, bebaskan hamba, banyak pakai duit, ya, kemudian nak beli unta, nak sedekah dengan unta, banyak pula, banyak juga nak gunakan duit, ataupun nak memulihkan hubungan kekeluargaan, bukan semua ada skill tu. Nak bercakap perkara-perkara yang untuk jadi pendamai ni bukannya senang. Kalau tak kena gaya, silap-silap lagi besar bergaduh dia. Kan? Jadi kalau tak mampu buat demikian, apa nak buat? Ajaklah orang buat baik dan cegahlah mereka daripada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sekiranya engkau tidak mampu juga berbuat demikian, sama juga amar ma'ruf nahi mungkar ini, ada tiga step kan, tiga peringkat dia, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Idza ra'aitumul munkara
apa namanya, tahanlah dia biadihi ataupun bilisanihi ataupun biqalbih, kalau tak mampu sama dia dengan tangan atau dengan lidah atau dengan hati. Wadhalika adhaful iman, yang paling lemah sekali yang dengan hatilah. Maknanya ada keadaan gitu, kita tak mampu, kita tak ada kuasa, kita bukan berada di peringkat penguatkuasaan, tak boleh buat apalah, tak ada kuasa. Kita pula pergi tebas kepala orang kan, oh itu murtad dah tu, mengucap kata-kata murtad, kita pun ambil parang tebas kepala dia. Eh jangan, dia perlu dihakimi oleh penghakiman, oleh qadi, yang akan jatuh hukum pada dia qadi, bukan kita. Kita tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, nasihat, eh kamu ni tak boleh ni, tak patut ni cakap macam ni. Kita nasihat dia, kepala kita kena tebas. Kita takut, ini jenis ganas ni, jenis samsing ni, tak. Hati benci, aku benci sungguh kata-kata yang dikeluarkan daripada mulut dia. Itu sekurang-kurang. Maknanya sekurang-kurang apa? Jangan sampai kita layu ataupun kita redha dengan kemungkaran, itu je. Jangan sampai, tak kisahlah, biarlah dia, dia nak tutup aurat ke, dia tak nak ke, tak kisah, tak ada kena-mengena dengan aku. Tidak, sekurang-kurangnya benci dalam hati kita. Aku tahu ini dibenci oleh Allah, maka aku juga turut membencinya. Tapi aku nak tegur, nak ubah dengan mulut aku, aku tak mampu, tak reti aku nak bercakap macam mana. Yang buat salah tu bos. Ya, orang, aku pun nak kena jaga periuk nasi aku. Aku bekerja, kalau aku tegur, aku mungkin dia buang kerja. Tak mampu untuk aku tegur. Maka dibenci perbuatan maksiat tadi tu dengan hatinya. Maka itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang paling bawah lah, jangan jadi bawah lagi daripada itu, iaitu tak ada langsung rasa benci. Lebih-lebih teruk lagi, dia redha dengan kemaksiatan tersebut. Maknanya dia suka, tak kisah dengan perbuatan tersebut. Maka jagalah lidahmu daripada berbicara melainkan perkara yang baik sahaja. Jadi ini antara perkara-perkara yang disebutkan kepada badui ini. Dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan ada satu qaul, cerita tentang Imam Ibn Hajar Al-Haythami, dinukilkan daripada Imam Ibn Hajar. Beliau menyebutkan tentang seorang lelaki, ceritalah satu kisah yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Jadi ada kisah seorang lelaki, dia tinggal duit 1,000 dinar. 1,000 dinar ni lebih kurang, kalau kita ni 600,000 lah, 600K, kalau convert duit kita lah. Dia tinggal pada seorang lelaki sebab dia nak pergi haji. Pesan tinggal duit lah. Balik daripada haji, dia dapat tahu lelaki yang simpan duit dia tadi tu dah meninggal. Dah meninggal. Jadi bila tanya pada ahli keluarga dia pula, ada tak ayah pesan apa-apa sebelum dia meninggal tu, ada tak? Sebab dia nak tuntut balik lah. Dia titipkan pada lelaki tu, bukan sikit tu, banyak juga. Jadi tanya keluarga, semua keluarga kata tak tahu. Tak tahu lah macam mana pula ni. Dia tak ada pesan apa-apa ni. Dia pun tak bagi tahu mana dia simpan. Siapa pun tak tahu. Jadi akhirnya dia pergi tanya pada ulama. Seorang ulama ni suruh dia pergi ke Telaga Zamzam. Cuba pergi ke Telaga Zamzam. Kerana disebutkan di sana berkumpulnya roh orang-orang soleh. Cuba seru nama dia. Kot-kot dapat dia menyaut, dia akan bagi tahulah. Jadi bila dia pergi, seru tak ada yang menyaut. Bila balik-balik semula, tanya balik pada ulama' tu, tak ada, aku dah buat, aku pergi ke sana, tak ada, aku seru-seru, tak ada yang menyaut. Kalau begitu, cuba kamu pergi ke Yaman, kat situ ada satu telaga namanya Telaga Barhud. Di situ disebutkan berkumpulnya roh-roh orang yang jahat. Jadi cuba kamu, roh-roh orang jahat, orang zalim, cuba kamu seru nama dia, kot-kot ada di sana. Jadi dia pun pergi, kemudian apabila diseru, menyaut. Ada yang menyaut. Jadi ditanyalah, kamu tinggalkan dunia ni dalam keadaan tak ada berpesan kepada siapa-siapa tentang harta amanah yang aku tinggalkan pada kamu. Jadi dia pun bagi tahu pada lelaki ni tadi, ada di belakang rumah dia di kawasan sekian-sekian dia tanam. Dia bagi tahu. Jadi apabila lelaki ni tanya, apa namanya, kenapa kamu berbuat demikian? Yang pertamanya, kamu ni duduk kat tempat roh-roh orang, apa namanya, orang zalim ni, ini tempat orang-orang jahat ni. Macam mana kamu boleh duduk di tempat begini? Kalau kira kan kamu ni orang baik, sebab apa kamu tanam dan kamu tak bagi tahu pada ahli keluarga tu? Kerana takut ahli keluarga tu tak nak pulangkan. Maksudnya dia ambil kan, banyak macam tu kan, amanah orang bila orang tua dah mati, kemudian datang orang menuntut, dia kata tak ada apa-apa pun, tak ada hitam putih, tak ada apa, jadi anak-anak yang sebat harta orang tua tadi yang sebenarnya itu adalah amanah orang lain. Jadi dia kata, aku tak nak anak-anak aku buat macam tu, amanah tidak tertunai, maka aku tanam dan aku sorokkan.
Kan? Jadi kalau kira kan kamu ni orang soleh ni, tapi kenapa ada roh kamu ni duduk di sini? Maka dia jawab, kerana dulu ketika aku hidup, aku ada seorang adik perempuan yang aku putuskan silaturahim dengan dia. Maknanya kita nak tahu, bagi tahu di sini bahawa pentingnya menjaga silaturahim antara adik-beradik. Ya, orang baik, orang soleh pun jaga amanah elok ni. Tapi bila sampai kepada bab dia putuskan hubungan adik-beradik, hubungan kekeluargaan yang sepatutnya disambung, dihubungkan tapi diputuskan, maka Allah Ta'ala ya, memberikan kepada dia iqabah ataupun hukuman yang sedemikian. Kita ambil satu bab lagi, insyaAllah. Babu man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslam. Bab pada menyatakan orang yang menyambung hubungan kekeluargaan pada zaman jahiliyah, kemudian dia memeluk Islam. Wabihi ilahi qala hadathana Abu Yamani qala akhbarana Shu'aib ani Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min silatin wa atiqatin wa sadaqatin fahalli fiha ajrun. Qala Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khair. Daripada Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhuma mengkhabarkan kepadanya bahawasanya dia berkata kepada Nabi SAW, apakah pandanganmu perbuatan baik yang aku lakukan pada masa jahiliyah, seperti hubungan kekeluargaan, memerdekakan hamba, bersedekah, apakah aku mendapatkan ganjaran pahala? Jadi dia waktu belum terfikir baliklah, waktu dah Islam ni baiklah keadaannya. Waktu sudah Islam ni baik keadaannya, tapi dia terfikir macam mana keadaan dia sewaktu dia sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam dia orang baik, maknanya iyalah baik dengan ahli keluarga, kemudian rajin bersedekah, merdekakan hamba, tolong orang. Jadi yang dulu-dulu tu macam mana ada ke pahalanya? Hakim telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, engkau telah memeluk Islam dengan mendapat segala kebaikan yang engkau lakukan pada masa lalu. Kan? Jadi, Imam Suhaimi, guru kepada Imam Nawawi Bantani, rahimahumallah, beliau berkata, pandangan beliau non-Muslim, orang yang belum Islam, kalau dia buat baik, kita pun kadang-kadang ada jumpa kan, kawan-kawan kita yang bukan Islam, baik orang dia, cakapnya pun elok, tak buat pasal, tak buat masalah dengan orang, cuma dia tidak Islam lah. Jadi macam mana kebaikan-kebaikan yang dia buat? Kebaikan yang dia buat tu disimpan di satu tempat dahulu, KIV. Kan kalau dia dapat hidayah, dia masuk Islam, segala kebaikan yang dia buat tu kembali semula kepada dia, pahala dia. Itu untunglah kan, dah lah dosa tak dikira kan. Macam orang masuk Islam ni macam baby baru lahir, kan, baby baru lahir, suci dia daripada dosa. Kalau dia meninggal, pahala-pahala daripada kebaikan-kebaikan pula semua dapat, kan. Sebab itulah ada sahabat dulu meninggal waktu Uhud kan, syahid waktu Uhud tu, tak sempat solat pun, satu waktu pun tak sempat solat, ya, baru masuk Islam terus panggil seruan jihad, pergi jihad berperang, syahid. Semayang satu waktu pun tak sempat. Kan, tapi akhirnya masuk syurga, masya-Allah. Itu kebaikan-kebaikan kan. Jadi aslam ta'ala masalafa min khair, ini sebahagian ulama kata maksudnya engkau telah memeluk Islam dengan mendapat segala kebaikan yang kau buat sebelum itu, ataupun sebenarnya engkau masuk Islam tu sebab kebaikan kau dululah. Dulu engkau jadi orang baik, sebenarnya akhlak yang kau amalkan tu sudah akhlak Islam, dan akhlak yang baik itu sebenarnya sinonim dengan Islam. Sebab Islam ajarkan perkara-perkara tu. Kerana kalau kau jadi baik pun, maknanya sebab kebaikan-kebaikan yang kau telah lakukan dulu, kan? Ada seorang sahabat tu, saya lupa siapa namanya, ada antara ketua kabilah juga, antara ketua kabilah, yang disebutkan bahawa dia ketika mana kaumnya tu menyebutkan tentang seseorang, Nabi tanya dia, kaum kamu ni siapa leader dia, siapa ketua kaum, dia pun sebut, mereka pun sebut Fulan bin Fulan. Jadi dia kata tukarkan dia, kerana dia seorang yang bakhil, maknanya orang berkira sangat, jadi susah nak buat kira, susah. Nabi suruh tukarkan dengan sahabat ni pun, saya lupa siapa namanya, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, tak ingat siapa nama dia. Kemudian
bila dipilih tu, kenapa dia dipilih? Antara sebabnya adalah sebelum daripada Islam, dia orang yang sering menjamu ataupun menjaga rumah ibadah. Berhala-berhala di keliling Kaabah, berhala-berhala tu, maknanya dialah yang, istilah kita ni, jaga masjid lah. Kan, maknanya yang jamu, sediakan jamuan-jamuan, makanan-makanan kepada berhala-berhala ataupun kepada orang-orang yang hadir untuk menyembah berhala pada waktu zaman jahiliah dia kan. Dia suka tengok orang ni, kalau istilah kita tu sponsor cleaning carpet, dia suka tengok bersih orang ibadah seronok, sponsor sejadah, orang nak semayang selesa boh aircon. Dulu dia rajin macam tu. Dan setelah Islam punya dia, dia masih meneruskan. Mana perangai dia akan jadi sama, cuma bertukar tempat sajalah. Daripada beri kepada berhala-berhala, dia tukarkan, beri kepada Rasulullah, beri kepada masjid, beri kepada menghiaskan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara kebaikan yang kekal. Maksudnya agama ni bukannya merubah orang daripada baik jadi tak baik, tapi mengekalkan kebaikan daripada keadaan dia dulu sampailah setelah dia Islam. Jadi begitu. Jadi hubungan keluarga ini dilakukan semenjak daripada dia belum Islam lagi sampai dia sudah Islam pun dia masih teruskan untuk menyambung hubungan kekeluargaan. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan ada manfaat daripada beberapa keadaan ataupun hadis yang kita baca, dan jangan kita lupa untuk ambil peluang. Kita berada di hujung-hujung dah, berapa minggu lagi nak masuk Ramadan. Jangan lupa ambil peluang untuk nisfi Syaban untuk kita berpuasa, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang berpuasa pada nisfi Syaban, dia puasa di siang harinya dan dia hidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan salat dan sebagainya, dengan ibadah-ibadah, maka akan diampunkan dosa-dosanya sebanyak bulu-bulu kambing Bani Kalb. Bani Kalb ni satu kabilah yang terkenal dengan bulu kambing. Kambing dia banyak dan bulunya pun tebal-tebal. Jadi dosa-dosa diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa Ahad malam Isnin, kalau tak salah Ahad malam Isnin, insya-Allah 15 Syaban sudah menghampiri kepada Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah berkati kita di bulan Syaban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan Al-Mubarak dan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.